Kecil Dewan Undangan Negeri Slim calon Barisan Nasional Muhammad Zaidi Aziz sudah meliputi 60%. Beliau mendekati penduduk perkampungan orang asli, perkampungan tradisional serta gugusan Felda selain menjelajah ke semua 13 pusat daerah mengundi. Ketika ditemui pada program Ziarah Kasih di Kampung Kelah Baru, Muhammad Zaidi berkata antara isu yang dibangkitkan pengundi adalah masalah banjir, tanah serta isu rumah generasi kedua Felda. Tapi sebenarnya banjir kilat ni, isu banjir ni bukanlah maknanya masa ini saja. Benda ni dah berlaku yang lepas juga. Dan almarhum Datuk Umar Kusyari sebenarnya telah pun sebenarnya membuat tindakan susulan tentang isu ini. Telah angkat perkara ini kepada peringkat jawatan kuasa tindakan daerah. Kemudiannya telah membawa juga benda ini ke peringkat kajian negeri, bercakap dalam sidang DUN dan juga ke peringkat pusat. Terdahulu, Muhammad Zaidi mengadakan walkabout di sekitar Pekan Slim bersama Esko Perumahan, Kerajaan Tempatan, Pengangkutan Awam dan Pelancongan, Datuk Noli Ashilin Muhammad Razie.